Salam, selamat datang di channel Vivi Makmur Properti. Oke, sekarang kita masuk. Nah, di area depan ini guys, ini ada carport yang bisa menampung satu mobil dan juga motor. Nah, ini untuk pintu masuknya, dan yang ini adalah jendela dari arah dapur. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, di dalam rumah ini kita langsung terhubung sama area ruang tamu yang cukup luas banget ya guys. Nah, ini adalah ruang tamunya. Di bagian sini terdapat jendela sebagai ventilasi ke arah luar maupun pencahayaan, dan di samping pintu juga terdapat jendela yang banyak banget nih. Ada jendela mati dan juga ada jendela yang bisa dibuka. Ini untuk sirkulasi udara maupun pencahayaan keluarnya bagus banget. Oke. Nah, di sini adalah area dapurnya ya, guys ya. Di dapur ini juga ada 4 jendela yang bisa dibuka. Jadi kalau mau masak itu asap dan segala macamnya bisa langsung keluar gitu. Oke. Nah, ruang tamunya ini juga cukup luas banget. Bisa buat ruang tamu dan juga ruang keluarga sih. Oke, nah ini adalah lantai 1 dari rumah ini. Hanya ada ruang tamu yang los dan juga dapur. Kemudian di bawah tangga ini ada kamar mandi. Nah, kamar mandinya ini udah dilengkapi sama shower ya guys. Ada shower dan juga udah ada kloset duduknya. Ada kerannya juga. Oke, nah di bawah tangga ini masih ada space kosong. Jadi kalau misal teman-teman mau bikin storage atau tempat penyimpanan masih bisa. Jadi bisa ditambahin ini ya buat almari. Oke, nah ini adalah area ruang tamu. Oke, sekarang kita naik ke atas. Kita naik ke lantai 2. Oke. Nah, kalau untuk di lantai 2 ini khusus untuk kamar-kamar tidur aja ya guys. Jadi di lantai 2 ini tuh ada 3 kamar tidur dan ada juga 1 kamar mandi. Oke, nah kamar tidur yang pertama ini itu di bagian atasnya udah ada glass box. Jadi untuk pencahayaan dari luar. Kemudian di bagian depannya ini terdapat jendela. Kemudian di kamar yang satunya lagi ini terdapat balkon yang terhubung langsung ke area luar. Oke, jadi terang banget dan ini bisa buat tempat nongkrong-nongkrong juga sih di area balkon ini. Oke, nah kita ke kamar yang satunya lagi. Kamar yang satunya lagi ini juga langsung ada jendela juga untuk ventilasi udara maupun pencahayaan dari luar langsung kelihatan nih dari luar. Oke, nah kemudian kita lihat ke kamar mandi. Di kamar mandi yang ada di lantai 2, kamar mandinya juga udah dilengkapi dengan shower dan juga kloset duduk. Oke, nah rumah ini dijual dengan harga 750 juta ya guys, dan masih bisa nego. Nah, untuk teman-teman yang berminat bisa langsung aja ya hubungi kami, cek di deskripsi. Oke, terima kasih.